Hai semua, hari ini saya nak kongsi dengan korang cara untuk saya buat belun dalam belun. Bahasa Melayunya, kalau bahasa Inggeris, belun-belun. Murah, jimat, bajet under control dengan barang-barang yang saya beli daripada kedai Eco Shop, iaitu kedai RM2 lah. So total lebih kurang dalam RM5. Jom kita tengok cara-cara nak buat dia. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat belun-in-belun ni, kita ada batu ni, saya beli kedai Eco. Oasis, belun, coklat. Ini saya guna Ferro Share. Kalau korang nak guna coklat biasa pun boleh. Stiker birthday. Ini aksesori tambahan. Bunga dan juga belun. Belun ni RM2.10 sekali dengan LED sekali. Korang dapat clear belun dengan LED. Mula sekali kita nak masukkan dulu kita punya Oasis ni ke dalam kertas ni, okay? Cuba. Ini sebenarnya buat habuk sikit tau. So korang trim je. Nanti dia tak cantik, so kita perlu selidik sikit dulu. Kita tak boleh kena tempat mana. Kita tak akan pasal lagi. Kalau boleh, kita dah guna api mengam-ngam je. Kita nak cek ni. Kita adjust dulu sini. Kita cuba macam mana kita. Siap. Kita punya Oasis ni dah siap. Okay. Kemudian kita tip dalam. Okay, macam ni. Sebelum korang apa tu, pump, korang kena dulu tarikkan dia, bagi dia renggang ataupun bagi dia ada space. Kemudian kita tip dahulu bagi tengok saiz mana kita nak. Apa yang tak bestnya, belun yang korang tube ni, dia takkan ada yang dapat shape betul-betul bulat. Macam yang ni, dia jadi macam sesuatu sangat. So tak apa, kita tarik juga di kuping ni. Belun ni ada yang elok, based on luck juga sebenarnya. Okay, contohnya korang nak besar ni kan. Okay, ngam. Right, dah dapat ni. Kita dah dapat kita punya bentuk. Takpe. Okay, cara untuk masukkan belun ke dalam ni, korang tunjuk ke bahan yang dia bagi. First, masukkan ni macam ni. Contoh cah dia masuk dalam ni je. Macam ni kan. Keluarkan benda ni, korang tiup je lah. Okay, macam ni kan. Ikat dulu. Okay,
putih. Okey, kain putih tak ikat yang ni saja. Okey. Kemudian kita kemaskan dia, kita potong dia punya bagian tu. Next, kita masuk lagi dulu. Nak pakai warna. Sudah masuk 3 belum je kot. Okey, kita masukkan lagi. Apa, kita pump je sama juga. Okey, macam ni. Ikat lagi. Korang buat step yang sama. Dah ada 2 belen ni kan. So belen yang ketiga nak pergi warna tu. Okay, ni termasuk lagi ni. Sama juga. Tapi ni kena hati-hati takut pecah kan. So korang tiup yang luar dulu, yang putih ni dulu. Okay, ni dah ni. Baru korang tiup yang kecil pula. See? Dapat kan? Dia tak akan keluar ni sebab yang okay. Sama juga, korang ikat je benda ni. Siap. Okay, dekat dalam ni dah ada 3 belon. Okay, kita kena pump yang putih ni bagi dia bergerak dalam ni. Dapat, ingat, macam ni je. Okay. Alright. Tak apa, kita besarkan lagi. Okay, saya buat besar ni kot. Okay. Korang ikat dulu. Dia agak susah sebenarnya yang macam ni. Nak ikat dia ni agak ketat sikit eh. Okay, dah. See? Dah siap macam ni. Yang ni dia tak nak guna. Simpan. Dia akan datang sekali dengan dia punya benda lain. Benda tu lah. Pemangkangan tu. Ni. Okay, korang masuk je dalam macam ni. Dalam lubang dia. Masuk dalam lubang dia. Susah sikit macam ni. Kita gintilkan dia bagi dia kecil sikit. Nampak macam ni. Okay, korang tekatkan dia. Tarik keluar. Masukkan dia punya batang di sini. Kalau saya, selalu saya akan letak saletip bagi dia apa kata? Tak tercabut. Untuk kukuhkan dia. Saletip tadi lagi. Lebih nanti kita buang. Okay. Siap. Alright. So step seterusnya kita akan letak dekat dalam kita punya bunga ni. Okay, kita nak punya saiz macam ni kan. So kita stand on the middle, kita stickkan dia dekat tengah-tengah macam ni. Macam tu je. Okay, ni bahagian depan. Okay, dapat eh. Seterusnya kita akan letak kita punya aksesori tambahan. Contohnya kita nak letak kita punya ferro ring kat sini. Eh, mana si punya ni? Ah, kita letak dulu lah senang. Ni stiker dia. Dia akan datang macam ni tau. Alright, nampak macam ni kan. So korang cabut je, korang tampal. Sekejap eh, saya tampal dulu.
sangat senang tau. Korang just tampal ikut dia punya design korang sendiri lah. Kalau korang nak letak potong pun boleh. Macam saya, saya ikut dia punya design je. Okay. Okay, dia dapat macam ni. Tengok. Okay. Kemudian dia lebih-lebih ni tampal lagi penuh ke dalam korang. Ini saya beli dekat kedai kawasan rumah saya. Satu keping ni dalam RM1.40 kot. Untuk A4 size lah. Okay. Alright. Tampak je. Kalau kau nak tambah sendiri nama, letak bawah dia je lah. Contohnya nama, letak nama ke, letak angka nombor ke pun boleh juga. Ikut korang punya kreativiti. Kalau saya nak letak happy birthday je. Dah siap macam ni kan. So the next step is kita nak letak ribbon. Untuk kita letak dia punya ni, kena ada guna glue gun. Okay, ini kita dah habis. Dah habis. Tak apa. Tapi mungkin bagi kita letak ni kot, kita tak ni kemudian. Ni pun dah kita guna. Untuk ribbon ni, korang ukur dulu. Maksud saya macam ni dah center kan. So korang ukur dia punya ni ni. Okey, satu potong. Macam saya nak pakai 4 je kot. Tak perlu banyak-banyak tak apa. Kalau korang nak pakai 6 pun boleh sini. Tapi 6 macam banyak sangat. 2, 3, 4. Kan boleh 6 lah. Saya cuba 6 eh. Okey. Right. So, kita dapat ni. Ambil ni dulu satu. Kita cuba letak dekat mana yang kita rasa nak letakkan depan sebab dulu eh. Okay, saya lekat kat dulu sini. Dekat luar dia. Okey, dapat eh. Okey. Kemudian slow-slow dia tarik dia punya ni untuk bagi dia stick kat tengah-tengah dia. Tengok dulu. Cakap mana dia pergi. Okay, macam ni kan. Tekan dia. Saya dapat macam ni. Kalau saya ingat ke apa, tak apa, nanti kita test balik. Alright, kita letak macam ni. Yang kedua, kita buat benda yang sama juga, tapi kita ambil daripada depan ni pula. Apa
kalau dia macam-macam ni sini, nanti kita just adjust ni, tak apa. Okay, kita potong lebihan dia. Korang dah dapat dah macam ni. Kalau korang nak buat 4 macam ni pun boleh sebenarnya. Okay, dah dapat 4 macam ni kan. Kalau nak buat 6, contoh lah dulu kita cuba buat 6. Pun menarik juga, tak apa, kita cuba buat 6. Kita letakkan. So yang penting dekat tengah ni, kau kena seragamkan dia. Okay, so dia nampak macam ni. Letakkan sikit. Okay, dah siap. Masa ni kau boleh adjust dulu dia punya goyang-goyang kertas. Kalau contoh goyang-goyang macam ni, kau boleh letak glue gun lagi dekat hujung-hujung macam ni untuk dekatkan dia. Kan? So kau tarik sikit-sikit bagi dia tak bergerak. Macam saya letak lebih-lebih sikit macam ni. Tarik sikit. Siap tadi, kita berbalut dia punya keliling ni untuk kita cover lebihan-lebihan tadi. Kemudian kita tampal kita punya ribbon, baru kita letakkan barang-barang dalam tu. So macam saya suka letak ribbon dekat tengah ni satu. Okay, satu lagi dekat bawah. Kemudian baru kita akan start dengan kita punya barang-barang yang kita nak letak dalam ni lah. Contohnya saya letak kita punya nak patung ni. Letak kat tengah dia. Letak kita punya Ferrero coklat ni. Korang adjust ikut
Terima kasih.